kerja merupakan salah satu fitur yang kini berkembang secara populer di industri video game. Keberadaannya seringkali dianggap sebagai sebuah fitur gameplay yang tergolong adiktif. Terutama dari fungsinya dengan acak, menawarkan karakter ataupun item-item equipment di dalam sebuah video game yang diantaranya ada yang sangat begitu berharga. Pada mulanya, fitur gacha hanya memiliki animasi yang simpel. Tidak banyak gamer mungkin pada saat itu tertarik dalam memperhatikan hal tersebut. Namun seiring menjamurnya game-game yang menggunakan fitur gacha, animasi untuk memperkenalkan gacha, percaya tidak percaya, kini juga mulai berevolusi. Sudah banyak game yang mulai cukup serius dalam menyisipkan beragam efek serta animasi yang sangat kreatif dan memikat. Seolah demi membuat pemain semakin nyaman dan tertarik untuk terus mengadu keberuntungan mereka di sana. Sehingga dari sana, kamu tertarik untuk membagikan list tentang 7 game mobile dengan animasi pembukaan gacha unik, keren, dan memuaskan menurut versi Gamerot. Mari kita simak! 1. Excess Heroes. Jika berbicara tentang game dengan animasi gacha terkeren, sudah jelas Excess Heroes menjadi yang paling pertama dalam list ini. Desain animasi gachanya pun dibuat dengan sangat detail. Pertama kali dimulai dengan aksi Vergy, alias sang teleskop yang berjalan ke sebuah lorong dengan atap transparan menuju ke sebuah tempat seperti helipad. Sebuah airship datang melewati atap lorong tersebut dan standby di balik gerbang di ujung lorong. Ketika gerbang dibuka, muncullah 10 siluet karakter dengan jumlah dari airship yang melompat dengan animasi memukau di area landasan. Animasi pun diakhiri dengan sang karakter membuka jubahnya dan menampakkan diri mereka. Sungguh termasuk animasi yang begitu sempurna untuk game mobile dengan kualitas tergolong baik dari segi gameplay, grafik, dan juga free-to-play friendly. 2. Genshin Impact. Tak hanya dari karakternya saja, Genshin Impact tentu juga mempunyai animasi gacha yang indah dan memuaskan. Sekuen animasinya dibuat berdasarkan konsep budaya menyatakan harapan saat bintang jatuh. Dengan penggambaran efeknya yang sangatlah maksimal, bintang jatuh yang menyerupai komet tersebut mempunyai animasi perubahan warna menjadi ungu jika kalian mendapatkan bintang 4 maupun emas. Jika kalian mendapatkan bintang 5, betul-betul penuh percikan. Ketika meteor emas muncul, tentu perasaan puas akan kalian rasakan di sana. Walau berkesan simpel, animasi ini tetaplah tergolong sangat memuaskan dan tentu saja dianggap keren bagi banyak pemainnya. 3. Arknight. Animasi gacha dari Arknight boleh saja dianggap lebih simpel dari Genshin Impact. Akan tetapi, konsep gimmick yang dimilikinya sebenarnya juga tidak kalah unik loh. Dimulai dengan sebuah tas hitam yang akan dibuka oleh pemain, pemain dapat mengintip sedikit dengan membuka resleting tas tersebut untuk mengetahui isi gacha yang didapatkan oleh pemain. Ketika sudah dibuka, dokumen akan keluar dari tas tersebut. Setiap rarity memiliki warna dokumen berbeda, sehingga pemain dapat mengetahui rarity apa yang mereka dapatkan ketika gacha. Perasaan ketika mengintip tas tersebut dapat memberikan pemain suasana hati yang was-was. Namun bila melihat aura api keluar dari tas tersebut, maka sudah pasti pemain akan mendapatkan hasil gacha yang masuk dalam tingkatan yang terlangka. 4. Summoner War Sky Area. Game mobile legendaris yang satu ini sudah memberikan animasi gacha yang keren sejak perilisannya pada 7 tahun lalu. Animasi dimulai dengan kamera yang memutarin Summoner Area secara perlahan. Kemudian akan muncul cahaya yang nantinya bisa berubah menjadi monster yang akan pemain dapatkan. Yang membuat gacha pada game ini sangat keren dan memuaskan adalah efek animasi yang diberikan ketika pemain mendapatkan NB4 dan NB5. Pemain akan melihat efek petir yang keren ketika kamera mengitari Summoning Area untuk membuat pemain semakin gemetar dalam menunggu monster apa yang mereka dapatkan. Dengan rate gacha yang sangatlah kecil, tentunya efek petir ketika gacha menjadi kepuasan tersendiri untuk pemain Summoner's War. 5. Counterset. Counterset adalah game gacha yang baru dirilis pada tahun ini. Kebetulan game ini memiliki animasi gacha yang cukup patut kamu lihat terus-menerus. Animasi berlatarkan di sebuah tempat helipad ketika malam hari.
Di sana, seorang petugas nantinya akan mengarahkan sebuah helikopter untuk mendarat ke area landas tersebut. Ketika mendarat, pemain akan membuka hatch belakang helikopter dan melihat sebuah ledakan kecil seperti layaknya mayoritas game gacha. Pemain akan langsung mengetahui rarity apa yang mereka dapatkan dengan warna ledakan dari hack helikopter. Kemunculan animasi sangatlah memuaskan walaupun simplistik, sehingga tidak salah jika counter set masuk pada list ini. Enam, Fate Grand Order. Animasi gacha dari game Fate Order atau biasa disingkat dengan FGO lebih mengarah kepada kepuasan. Animasinya memang sangat simpel, namun efek gacha yang dimilikinya tergolong cukup keren. Animasinya dibuka dengan bentuk ritual bola cahaya besar yang dikelilingi oleh bola-bola cahaya kecil. Bola cahaya itu nantinya akan meledak dan memunculkan kartu-kartu yang berputar. Setiap rarity memiliki warna kartu yang berbeda-beda. Akan tetapi ketika mendapatkan kartu putih, terkadang ada kejutan dengan efek petir emas yang membuat kartu tersebut malah berubah menjadi emas. Setiap class dalam game ini memiliki bentuk kartu masing-masing, sehingga pemain akan tahu jenis servant yang apa yang mereka dapatkan. 7. Guardian Tales. Dan yang terakhir dan terasa yang paling imut adalah Guardian Tales. Animasi dari game gacha ini termasuk cukup beda dan unik dibandingkan game gacha lainnya. Semuanya dimulai dengan ketukan dari pintu layar pemain. Ketika dibuka, maka semua drone yang membawa paket akan datang meminta tanda tangan kepada pemain. Pemain dapat menuliskan tanda tangan sebebas-bebasnya di layar. Setelah itu, paket langsung diberikan dan kamu bisa membuka isi paket tersebut. Berisikan 10 kotak android atau karakter yang akan dikeluarkan satu persatu. Sehingga dari sana, animasi yang dihadirkan Guardian Tales tergolong sangat lucu dan imut, sehingga pemain akan pastinya menikmati sesi gacha pada merek game ini. Itulah 7 game mobile dengan animasi gacha terkeren dan memuaskan versi Gamebro. Masing-masing dikenal memiliki keunikan tersendiri dalam memperkenalkan wujud gimmick gacha mereka kepada gamer. Apakah kira-kira game kesayangan kamu ada di sini? Atau ada game gacha mobile lain yang menurutmu juga menyimpan suatu bentuk animasi yang tak kalah mengagumkan? Silahkan komen di bawah ini dan jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe dan membunyikan lonceng notifikasi dari channel YouTube Gamebro untuk melihat kembali konten-konten video terhangat kami selanjutnya. Bye-bye!